Dari dulu sampai sekarang, bumi udah berulang kali kena wabah virus berbahaya. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus atau COVID-19. Ya, virus ini pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar yang dijual di sebuah pasar seafood. Virus ini lantas hinggap di tubuh manusia, gak cuma nular dari hewan, karena yang bikin lebih seram, virus ini juga gampang nyebar dari orang ke orang sesimpel lewat batuk atau bersin. Kasus virus corona sudah ditemukan hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Jumlah kasus positif COVID-19 di seluruh dunia telah menembus 1 juta kasus pada tanggal 3 April 2020. Dari jumlah tersebut, 53.975 pasien telah meninggal dunia dan 217.433 orang sudah berhasil sembuh dari penyakit virus corona ini. Gejala pada umumnya, infeksi yang disebabkan virus ini tampil seperti batuk pilek biasa, dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi, pada orang dengan sistem imun lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernapasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi, sesak nafas, dan bakalan ada potensi meninggal. Upaya pemerintah saat ini mengajak kita buat physical distancing, dan kita sendiri bisa ikut ngelawan virus corona dengan seenggaknya menjaga diri kita biar nggak kena penyakitnya. Makanya, sekarang catat ini, cara penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Jangan pegang muka, sering cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak sama orang yang batuk dan bersin. Ya, meskipun sederhana, semua langkah ini sebenarnya sudah cukup untuk melindungi diri kita dari virus ini. Yang susah adalah mastiin diri kita dan orang sekitar untuk melakukannya. Jaga terus kesehatan, tetaplah di rumah, ikutin terus perkembangan informasinya dari sumber-sumber terpercaya. Biar makin banyak orang tahu gimana cara ngantiin wabah virus corona, sebarin video ini, bukan ngebagiin info-info yang mungkin belum jelas kebenarannya. Jangan panik dan tetaplah waspada. Stay safe teman-teman,